Yo, what's up guys? Selamat datang kembali ke 29Fit bersama saya Bob Ida. Dan hari ini kita lanjutkan seri 7 menit dengan forearms guys. Okay, jadi yang kita perlu buat home workout ini, kalian lihat kita di luar, tapi kalian juga bisa lakukan ini di rumah. Kita memakai 2 dumbbell, ini 5 kilo. Kalian bisa memakai 7 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1 miliar kilo, terserah kalian. Yang kedua yang kita perlukan adalah HP atau jam tangan, terserah. Yang penting kalian bisa stop the time. Okay, not much talking, kita langsung mulai. I set the time, langsung. Nah, untuk forearms, untuk sebagai pemanasan atau warm-up, kita aja stretch arms kita, terus kita buka dan tutup tangan kita. Ya, kalau aku tutup, aku coba untuk kunci. Kalian bisa lihat otot aku itu dia bekerja kan. Di sini kalian bisa lihat aku enggak cuma tutup, tapi aku coba untuk kunci itu. Kalian bisa lihat itu contract ya. Jadi penting enggak cuma buka dan tutup, tapi coba untuk contract dan fokus. Ya, fokus ke forearm atau lengan bawah kalian. Beneran buka, tutup. Beneran buka, tutup. Beneran buka, tutup. Dan seperti itu. Gampang. Dan kalian udah bisa merasa habis 40 second, udah lumayan bisa merasa gitu. Ada pumpnya di dalam forearms kalian. 10 second, dan kita mulai dengan exercise yang pertama. Buka, 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 buka. Oke, kita mulai. Satu tangan di sini, yang satu tangan angkat-angkat. Kalian bisa lihat, tangan aku begini. Terus kita mulai dengan exercise yang pertama. 15 second, satu tahan, satu bekerja. Dua puluh second lagi. Sepuluh second. Oke, sekarang tangan ini ganti, terus ini ke atas. Wah, sekarang lumayan susah. Abis ini udah lakukan exercise itu untuk tahan. Lanjutin. Tinggal 30 second. Oh, tahan. 20 second. Bukan gampang, guys. 10 second. 10 second. Oke, sekarang kita drop satu dumbbell. Kita cuma perlu satu. Terus kalian bisa lihat dari sini, cuma ke atas sini. Dari sini, atas sini. Kalian bisa lihat ini bekerja, forearms kita. Lengan bawah kita. Stretch all the way, atas. Drill cuma sampai di sini aja. Stretch, atas. Stretch, atas. Stretch, atas. Stretch, ke atas. Stretch, atas. Stretch. 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 Sekarang kalian bisa merasakan bagian ini dari forearms kalian. Stretch all the way, setengah. Stretch all the way, setengah. Kita nggak mau biceps kita yang bekerja, tapi cuma forearms kita. Atas. Stretch, atas. Stretch, atas. Kita ganti. Sini, cuma sampai di sini. Stretch all the way, atas. Stretch all the way, atas. Stretch all the way, ke atas. Stretch all the way, ke atas. Stretch, atas. Stretch, atas.
Stretch. Atlas. Stretch. Atlas. Stretch. Atlas. Stretch. Stretch. Kalau kalian merasakan biceps kalian, coba untuk shorten the movement. Jadi jangan terlalu ke atas. Ini kalian bekerja spot ini. Ya, kalian bisa lihat ini stretch terus dia bekerja. Flex, stretch, flex, stretch, flex. Segampang itu. Exercise selanjutnya, kita ambil posisi yang nyaman kayak gini. Kita membuka tangan kita, kalian bisa lihat jari aku begini, terus kita ke atas. Jarinya ke bawah, atas. Jarinya ke bawah, atas. Jarinya ke bawah, atas. Ke bawah, atas. Ke bawah, ke atas. Ke bawah, ke atas. Bawah stretch all the way, kalian bisa lihat jari aku benar lurus, atas. Lurus dengan ta. Lurus, atas, lurus, dan contract all the way. Contract sampai atas. Contract sampai atas. Lurus tangan, jari, atas. Sampai bawah, ke atas. Sampai bawah, atas. Sampai bawah, atas. Sampai ke bawah, atas. Sampai ke bawah, atas. Sampai ke bawah, atas. Sampai ke bawah, ke atas. Sampai ke bawah, ke atas. Sampai ke bawah, terus. Exercise yang terakhir, kita coba ambil dumbbell kita begini, terus kita coba untuk grip aja selama mungkin. Kalau itu drop, nggak apa-apa. Kita tahan, tahan. Oke, okay, kita drop sebentar, ini nggak apa-apa. Emang susah, grip lagi, tahan. Drop lagi, kalau kalian nggak bisa. Aku juga lumayan capek, guys. Ke atas, forward. Susah. Atas, tahan, 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 berapa second. Nah. Yang bagus di exercise ini juga bagus kalau kalian latihan di gym, supaya kalian nggak lepas gitu, beban yang kalian pakai. Oke. Udah selesai, guys. Dan kalian bisa lihat form aku lumayan, kan? Ada pump, guys. Yang bagus kalau kita latihan forearm kita, kalau kita mau pull up, kita mau deadlift, kita mau apapun, membantu supaya kita nggak lepas beban kita, kan? Kalau kita grip, jadi kita nggak perlu straps atau apa, kalau forearm kita kuat. Dan kelihatan juga bagus kalau kita pakai t-shirt atau apa, ada forearm yang gede. Ya. So guys, jangan lupa untuk check out video-video yang lain. Sama like video ini, subscribe ke channel ini, share juga sama teman-teman, dan check out juga Instagram dari Bobby Ida dan Facebook dari 29fit. You know who it is? It's your boy 29fit. Four arms. Let's go. Let's get it.